Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Idapar. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video hari ini aku mau nge-share nih tentang 8 peluang usaha yang belum banyak pesaing. Buat teman-teman yang pengen tahu usaha apa aja sih yang belum banyak pesaingnya, langsung aja ke videonya. Usaha yang belum banyak pesaing yang pertama adalah peluang usaha pet grooming. Jadi usaha ini adalah kayak perawatan hewan peliharaan gitu. Nah, apa namanya, usaha ini tuh peluang bisnis yang tanpa banyak pesaing untuk saat ini. Namun bukan berarti bisnis yang masih jarang digeluti ini memiliki prospek yang buruk ya. Jadi sebaliknya, dengan brand yang tepat dan pelayanan yang baik kita terhadap masyarakat yang punya hewan peliharaan, bisnis perawatan hewan ini bisa langsung menjadikan bisnis yang paling berkembang gitu. Lumayan lah ya untuk penghasilan kita. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan mau bisnis atau misalkan mau buka usaha yang belum banyak pesaingnya, usaha pet grooming bisa jadi salah satu alternatif. Kemudian usaha yang kedua adalah peluang usaha jualan makanan sehat. Nah, peluang bisnis ini juga merupakan bisnis yang pesaingnya itu baru sedikit gitu ya. Emang banyak banget sih makanan-makanan yang ada di pasaran, tapi apakah semuanya makanan sehat? Enggak dong. Jadi tuh bukannya buruk juga sih, cuman memang yang ada di pasaran itu kebanyakan kalori dan lemaknya itu terlalu tinggi. Nah, buat temen-temen semua nih yang pengen menjalankan usaha jualan makanan sehat, ini lumayan banget kita bisa promosikan di Instagram atau misalkan di online shop dan lain-lain, atau misalkan kita promosikan kepada kerabat terlebih dahulu gitu. Ini loh makanan sehat produk kita gitu. Keuntungannya apa? Kemudian isinya apa aja dan lain-lain. Kita bisa mempromosikan sedemikian rupa supaya bisnis kita bisa lebih berkembang gitu ya. Dan untuk peluang usaha yang ketiga adalah bisnis barang antik. Nah, bisnis barang antik juga bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan loh dengan sedikit persaingannya, karena jarang juga ya yang apa namanya yang bisnis barang antik. Nah, hal ini kenapa sih kok bisa menjadi peluang bisnis? Karena barang antik itu merupakan bisnis yang jarang merugi dan memiliki pasar yang spesifik namun loyal gitu loh. Jadi kalau misalkan kita punya barang antik itu semakin mahal seiring berjalannya waktu gitu. Jadi kita gak usah khawatir kehilangan bisnis kayak gini, karena memang barang antik ini semakin berjalannya waktu itu barang pasti semakin mahal. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai peluang usaha bisnis yang masih pesaingnya itu masih sedikit gitu. Untuk yang selanjutnya adalah peluang usaha jasa dekorasi taman. Nah, buat teman-teman yang punya keahlian gitu ya, seperti mendekor, jadi istilahnya tuh disebutnya dengan dekorator taman, ini bisa banget dijadiin peluang usaha karena kompetitornya tidak banyak, tapi keuntungannya tinggi loh, lumayan juga gitu. Jika kita pengen serius gitu ya ngejalanin bisnis yang kayak gini, ini masih sangat kecil namun lumayan menguntungkan gitu. Bisnis ini emang sangat kecil cuman menguntungkan gitu. Kita bisa menggunakan bantuan media sosial untuk promosi, misalnya dekorasi taman kayak gimana sih gitu, yang memang lagi up gitu. Apalagi kalau misalkan yang rumahnya cakep-cakep itu kan pasti butuh taman yang cakep juga nih, bisa jadi kan dekorasi taman terjun ke sana gitu. Bisnis yang selanjutnya adalah peluang usaha jasa pembuat aplikasi mobile. Dengan perkembangan teknologi, setiap orang kan nggak bisa lepas ya dari keberadaan ponsel pintar. Dan aplikasi juga semakin berkembang gitu seiring berjalannya waktu, ya nggak sih? Nah, demikian juga dengan aplikasi. Kalau misalkan kita punya keahlian untuk membuat aplikasi mobile yang kayak gitu, ini pasti banyak banget peminatnya gitu. Asal kita tahu keuntungan dari aplikasi tersebut apa gitu, kita bisa promosikan keuntungannya ini dan
Kemudian apa sih yang menjadi alasan kita harus pakai aplikasi tersebut gitu? Pasti kan ada alasannya gitu, karena aplikasi ini misalkan A, B, C, D, dan E misalkan. Jadi intinya tuh kita harus pintar-pintar promosi, dan aplikasi tersebut juga harus benar-benar bagus gitu dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Kemudian bisnis yang selanjutnya gitu adalah peluang usaha kerajinan daur ulang. Nah, walaupun kerajinan daur ulang ini merupakan salah satu usaha yang digelutinya itu cuma sedikit gitu ya oleh masyarakat, namun nyatanya usaha kerajinan daur ulang bisa menjadi usaha yang sangat menguntungkan. Karena kenapa? Karena modalnya cuma sedikit gitu ya, secara kan bahannya dari daur ulang gitu. Terus kalau misalkan kita punya kreativitas dan strategi pemasaran yang tepat, itu pasti bakalan ada perkembangannya gitu dari usaha kita. Dan kemudian juga kalau misalkan kita bisa melakukan pemasaran yang tepat juga, kita bisa mengembangkan bisnis kita sendiri gitu. Dan peluang usaha yang selanjutnya adalah peluang usaha masker motif. Nah, peluang usaha masker motif ini di beberapa bulan terakhir, karena mungkin kan masih pandemi ya, seiring merebaknya wabah virus kan permintaan masker tinggi tuh, masker kain juga tinggi, apalagi kalau misalkan dengan kreativitas yang penuh motif gitu ya, maskernya itu banyak motifnya, atau misalkan lebih kreatif lagi didesain dengan yang lebih bagus gitu. Ini pasti banyak banget peminatnya, asalkan kita pemasarannya tepat. Kita pasarkan bisa melalui online shop dan lain-lain, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Banyak banget kan wadah untuk memasarkan gitu. Nah, buat teman-teman, kerajinan peluang usaha masker motif juga bisa menjadi salah satu alternatif. Yang selanjutnya adalah peluang usaha jasa videographer. Nah, buat teman-teman yang punya skill atau punya keahlian untuk videographer, ini juga lumayan ya. Apalagi kalau misalkan di acara-acara kayak seperti pernikahan, kemudian tunangan, kemudian yang lebih lagi booming nih, kayak misalkan YouTuber yang mau jadi YouTuber, dari mulai anak-anak hingga ibu-ibu, ibu rumah tangga gitu ya, bahkan lansia gitu, banyak banget kan yang merambah ke dunia YouTube. Pasti kan kalau misalkan yang benar-benar tag videonya harus bagus, pasti kan butuh videographer. Nah, bisa juga ini dijadikan salah satu alternatif untuk peluang usaha. Oke semuanya, jadi tadi adalah info mengenai peluang usaha yang masih jarang. Nah, buat teman-teman semua, semoga yang aku share bisa menjadi salah satu alternatif bagi peluang usaha yang bakalan kalian buka. Nah, buat teman-teman semua, makasih banyak ya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you in my next video. Bye-bye.